lanjut soal number 7 ya, number 7. Pedas cabai. Nah, padanan kata yang cocok berarti apa nih? Pedas cabai. Cabai rasanya pedas gitu ya. Kalau dibalik nih berarti ke sini, dari belakang ke depan berarti cabai rasanya pedas. Oke, kita cek di sini. Sakarin rasanya manis, yang option A itu. Nah, bisa jadi ya, sakarin rasanya manis nih. Manis rasanya kecap. Baik nih, harusnya kecap rasanya manis. Ini wrong gitu ya. Manis rasanya pahit. Nah, lawan katanya nih pahit dan manis ya. Pahit manis. Oke, ini enggak ada. Asin rasanya asam. Jelas ini bukan. Protein rasanya lemak. Ini bukan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Sakarin rasanya manis gitu. Next, number 8. Number 8. Sepatu kaki. Nah, sepatu kaki. Oke, berarti sepatu dipakai. Dipakai berarti ya. Atau dikenakan. Dipakai ini. Dipakai berarti. Sepatu dipakai di kaki. Nah, berarti option yang tepat, yang cocok dengan padanan kata yang diberikan ini ada apa? Anting dipakai di telinga. Oke, bisa jadi ini. Telepon dipakai di suara. Wah, enggak ya. Enggak, bukan ini salah. Bensin dipakai di motor. Bukan dipakai harusnya ya. Motor hidup dengan bensin, harusnya gitu. Ini bukan, kurang tepat juga. Bank dipakai uang. Oh, bank dipakai uang. Pakai apa? Dipakai tempat menyimpan uang gitu maksudnya ya. Ini juga bukan. Balon dipakai udara. Yang ada juga udara dipakai balon gitu ya. Diisiin balon itu diisi udara gitu. Oke, ini juga bukan. Berarti jawaban yang tepat adalah anting dipakai di telinga. Oke, next number 9. Number 9. Nah, ini baru motor diisi bensin gitu kan ya. Kira-kira ada yang cocok di sini. Sapi diisi rumput, ikan diisi roti, masak diisi dapur, baju diisi pakaian. Kayak diisi hutan, oh nggak cocok ya. Berarti bensin atau gimana nih padanan kata yang cocok ini. Motor kayak ini, motor membutuhkan bensin ya. Motor membutuhkan, ini membutuhkan nih. Motor membutuhkan bensin untuk apa? Untuk dapat hidup ya, berarti untuk dapat energi, kekuatan, untuk nyala gitu. Nah, di sini berarti sapi membutuhkan rumput. Ini bisa jadi ya. Ikan membutuhkan roti, wah ikan apa yang makan roti ini? Ikan apa nih, nggak ada, nggak bisa yang nggak membutuhkan roti. Yang ada kita sebagai manusia yang butuh roti. Masak membutuhkan dapur. Wah, bukan ini. Masak yang ada tempatnya di dapur. Ini kalau ini. Baju pakaian, ini juga bukan. Kayu membutuhkan hutan. Kayu membutuhkan hutan, nggak ya? Nggak juga ini, bukan. Kayu ada di hutan, harusnya begitu. Ini, oke juga wrong. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi sapi itu membutuhkan rumput. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk bisa menyala nih. Masih energi gitu. Number 10, number 10. Kerdil bongsor. Jadi kata kunci yang tepat dari kata-kata yang sajikan ini berarti adalah apa nih? Kerdil itu lawannya kan, kerdil lawannya ya, lawan katanya. Kerdil lawannya bongsor. Nah, kerdil lawannya bongsor berarti tinggal dilihat di sini. Lawan katanya, tinggi lawannya besar. Bukan ya? Bukan, ini juga. Jelita lawannya jelek, cantik jelita jelek. Wah, ini memungkinkan nih. Manis lawannya hitam, bukan ya. Manis itu pahit, hitam itu putih gitu. Oke. Semangka apel, sama-sama jenis buahan ini mah. Kalau mau, oh kurang ya. Jadi sama-sama jenis buahan. Burung terbang, burung itu bisa terbang. Itu harusnya jadi ya padanan katanya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Soal number 3. Nah, sebetulnya untuk soal nomor 3 ini adalah bonus gitu ya dari saya gitu ya. Atas sebuah pertanyaan yang dikemukakan oleh Bang Ari Masrur ya. Pagi ini saya baru membacanya. Terima kasih Bang Ari ya. Mohon maaf baru direspon gitu ya. Oke, kata Bang Ari begini kan ya. Bang, katanya kalau misalkan soalnya kayak gini, kalau semua apakah bisa langsung jawaban itu ini kan akar 8, 8 gitu. Kayak kemarin kan soalnya tuh akar, ada akar di dalam akar kan? Akar 7, akar 7 gitu kan? Akar 7 lalu akar 7 bla bla bla. Nah, kalau begini ternyata kemarin hasilnya adalah 7 kan ya. Bagaimana kalau angkanya sama, kata sorry, bagaimana kalau angkanya diganti misalkan dengan 8 gitu. Ini 8 8 8 8 bla bla bla. Apakah dia hasilnya 8 gitu kan pertanyaan Bang Ari. Oke, good job sekali Bang Ari ya atas pertanyaannya. Memang benar begitu adanya Bang Ari gitu ya. Good job sekali Bang Ari ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau enggak percaya kita langsung aja kerjakan soal ini ya dengan cara manualnya, camal gitu ya. Kemarin kan kita anggap nih untuk menyelesaikan soal ini kan kita anggap misalkan apa?
ini sebagai P misalkan, atau P, P sama dengan akar di dalam akar gitu ya. 8, 8, 8, 8, bla bla bla. Nah, kalau kita kuadratkan, dia kan jadi P kuadrat. Nah, kedua ruas dikuadratkan, kiri kuadratkan, kanan dikuadratkan. Gitu kan, ini jadi 8 akar 8 akar 8 akar 8 gitu, bla bla bla. Ternyata ini itu adalah P gitu kan ya, bentuk lain dari P kan kita tadi semua misalkan dia sebagai P. Nah, otomatis dong ini menjadi P kuadrat sama dengan 8P gitu kan. Pindah ruas ke kiri, ini P kuadrat min 8P sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai P, nah, berarti kita faktorkan. Caranya kan kalau begini kan enak tuh, mudah. Ini P, ini P, P-nya suruh tunggu di luar, kamu tunggu di luar ya. Nah, gitu. Ada yang di dalam kamar, ada yang di dalam rumah, gitu maksudnya ya. P kali berapa supaya jadi P kuadrat? Iya betul, P. P kali berapa supaya jadi min 8P? Iya betul, min 8 sama dengan 0. Artinya ini P yang pertama 0, P yang kedua yang ini juga 0. Artinya nih kalau begini tulis P sama dengan 0, yang kedua P min 8 sama dengan 0, alias P-nya sama dengan, pindah ruas nih ke sini, terbang dari kiri ke kanan, loncat sama dengan, tandanya berubah, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah ini negatif jadi positif, oh 8. 0 itu kan nggak memungkinkan, tidak memenuhi ya, TM, tidak mesra, oh, bukan tidak memenuhi maksudnya. Kenapa? Karena 8 akar 8 itu ada nilainya, tidak 0. Jadi yang mau yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini, yang kedua P-nya pakai 8. Gitu ya. Jadi terbukti ternyata ya betul Bang Arya, good job sekali Bang Arya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini misalkan akar 2019 kali 2019 kali 2019 bla 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 misalkan, nah kita jangan kaget gitu ya. Jangan bingung, jangan menjadi kita confused gitu. Kenapa? Karena ternyata don't judge people from his cover gitu. Jangan menjudge seorang itu dari luarnya gitu ya. Ternyata lo tampaknya mengerikan ini ya kan. Ternyata hasilnya ya udah berarti 2019. Nah, gitu. Tampaknya kan ada akar di dalam akar, ternyata hasilnya 7 gitu. Ini akar 8, akar 8 ini kan ternyata hasilnya 8 gitu ya. Good job sekali Pak Arya. Jadi betul. Ini tapi dengan catatan, ada catatannya. Kalau dia kali, ada kali, ini kali-kali semua tuh, kali, jadi lika ya. Tapi kalau penjumlahan nggak bisa itu Pak Mahari ya. Kalau penjumlahan kayak gini misalkan diganti nanti soalnya, nah 2019 plus, atau kemarin kan kasusnya apa, iya plus 2019 kan, kemudian 2019 plus, nah kalau ada penjumlahan itu hati-hati kita. Nah, jadi kalau kasus soal seperti ini, nggak bisa langsung kita tarik jawabannya 2019. Kenapa? Karena kita harus memfaktorkan. Dia nanti jadi faktornya itu 2019. Atau kita misalkan sebagai P dulu ya. Kita misalkan sebagai P dulu. Nanti ini hasilnya itu jadi kayak gini nih. P kuadrat. P gitu kan. Karena dia misalkan jadi P. Min 2019. Jadi gini-gini nanti. Atau kalau mau cepat kayak gini lah. Kalau mau cepat berarti kan nanti ini paling gini. Ini 2019 misalkan 212 atau 315 juga boleh, 15 plus akar 2000 15 juga plus akar 2 apa 15 juga. Nanti hasilnya kayak gini pasti, kalau kita jadikan P berarti P kuadrat min P min 15 gitu. Kalau positif jadi min, kalau negatif nanti di sini jadi plus gitu ya. Nah, jadi jawabannya nanti baru kita cari faktornya nih. Ketemu deh jawabannya berapa ini sebenarnya, no, begitu. Soal number 45, nomor 45. Oke. Nomor 45 kita baca bareng-bareng. Rumus suku ke N dari suatu barisan ditentukan oleh UN. Apa UN teh? Iya betul, ujian nasional bukan ya. Suku ke N, UN itu. Nih rumusnya sudah diketahui nih. AN kuadrat plus BN. Suku kedua dan suku ketujuh dari barisan itu masing-masing 8 dan 63. Pertanyaannya adalah nilai B adalah bla 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 A1, B2, C3, D4, E5. Oke. Yang ditanyakan itu nilai B. Nah, berarti kalau ini 8 itu adalah sebagai U2. Nilai dari U2. Dan ini sebagai U3. Nah, kalau kemarin U2 itu kan harusnya kan U2 harusnya selalu A plus. Ini angka berapa? 2 kurang 1. Iya betul, 1. 1B berarti. Ya, gitu kan ya? Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya nih, U3 itu harusnya kan selalu A+. Nah, angka berapa? 3 kali 1. Iya betul, 2B. Nggak apa-apa, ini sebagai wawasan aja nih. Ya, tambahan pengetahuan untuk kita nanti ya. Nah, sekedar mengingatkan kembali. Oke. Nah, tapi dia tidak berlaku untuk rumus UN yang di sini. Kenapa? Karena rumus UN-nya sudah ditentukan. Jadi UN-nya ini nih, AN kuadrat plus BN. Jadi,
Ketika kita misalkan rumus UN nya adalah UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Nah, ketika N nya 2, U2, berarti kita ganti N yang ada di sini oleh 2. A kali 2 pangkat 2 tambah BN. BN ini BN, lupa nih, lupa BN. BN, N nya ganti oleh 2. Oke, jadi U2 itu, U2 kan sudah ada tuh 8, kita ganti 8. 8 sama dengan 4A ditambah 2B. Oke, ini persamaan yang pertama nih, persamaan yang pertama. Oke, terus lanjut. Suku yang ketujuh. U7 berarti U7 sama dengan nih A tetap N-nya ganti oleh 7, 7. Don't forget pangkatin 2 plus BN, BN, B-nya tetap N-nya ganti oleh 7. Nah, kita kalikan U7 berapa tuh hasilnya tadi? Iya betul 63 sama dengan 742. Iya betul 49 apa? A. Nah, tambah 7 kali B, 7B. Nah, ini persamaan kedua. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu adalah nilai B. Ya udah, kita eliminasi, eliminasi, eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 dan 2. Oke. Nah, yang gede yang mana nih? Yang U7 kan kita tulis yang U7 dulu biar nanti hasilnya nggak negatif, biar enak. 49A ditambah 7B nih sama dengan 63. Lalu 4A ditambah 2B sama dengan 8. Oke. Di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan udah nilai B. Udah kalau nilai B. Ini kan sudah B. Gak sama tuh ya. Gak sama ya. 4A ini 4. Ini 4A ini 49A. Oke. Kalau gak sama ya gak apa-apa. Kita kurangi aja langsung ya. 63 kurangi 8. Iya betul. 55. Oke. 7B kurangi 2B. 5B. 49 kurangi 4. 45 kan. Nah. Kalau kita perkecil berarti ini 45 apa? A ya. Kita perkecil bagi 5 semua menjadi 9A ditambah B sama dengan bagi 5, 11 ya. Nah, ini kalau kita perkecil nih, jadi segini persamaannya itu. Nah, di sini yang ditanyakan kita adalah nilai dari B. B itu sendiri berapa? Nah, untuk mencari B berarti nih langkahnya kemungkinan nih B nih kemungkinan nih 9A ditambah B harus sama dengan 11. Nah, maka kemungkinan A itu adalah 1. Kenapa? Karena 9 tambah berapa hasilnya 11. Ya, berarti A-nya harus 1. Nah, kita anggap A-nya 1. 9 kali 1 tambah B sama dengan 11. Nah, B-nya itu adalah 9 kali 1 kan 9. 11 kurangnya 9. B-nya itu sama dengan 2. Kemungkinan 2 itu B-nya itu. Ya. Kenapa? Karena tadi ya, di sininya 9A-nya itu harus kecil berarti. Karena dia sudah 9, koefisien dari A-nya sudah 9. Sementara 9 untuk mencapai 11 itu kan kurangnya 2. Ya udah berarti A-nya 1, B-nya 2. Gitu. Ya udah berarti jawabannya adalah B-nya 2 yang B. Begitu. Udah ya? Oke, mudah deh ya. Atau kalau mau penasaran misalkan kita boleh pakai eliminasi tadi ya. 49A ditambah 7B sama dengan 63. Oke, ini 4A ditambah 2B sama dengan 8. Nah, supaya ada yang bisa kita eliminasi, kita hilangkan A nih. Untuk menghilangkan A berarti yang atas ini koefisien A-nya kan yang atas 49 yang bawah 4. Berarti yang atas kita kasih 4 yang bawah 49. Oke, gitu ya. Lalu kalikan 49 kali 4 berapa? Susah ya, susah kita. Kalau susah biarkan kita pakai tanda begini ya. Karena nanti dia sama akan kita eliminasi. Oke. 7B kali 4 plus berarti 28B sama dengan 63 kali 4 berapa tuh? 4 kali 3, 4 kali 6 kan 240. 4 kali 3 12, 252 berarti ini 252. Oke. 49 kali 4 susah juga, biarkan begini. Oke, kotak. Aduh, jangan begini ya. Kotak hasilnya. 49 kali 2. Oke, berarti 98. 98 ya. B nih sama dengan 49 kali 8 nih, cari 49 kali 8, 49 kali 8 kali 9, 72 kan, 72 bawah 7, 8 kali 4, 32, 39, 2, 39, 2, 392, gitu maksudnya, tinggal kita kurangi, nah supaya nggak negatif nih, kita balik aja kuranginya ya, dari bawah ke atas gitu, 2 kurangi 2, 0 kan, 9 kurangi 5, 4, 4, 3 kurangi 2, 140, oke selesai, ini 8 kurangi 8, 0, 9 kurangi 7, 2, 7, 70B, 70B sama dengan 140. Oke, gitu kan ya. 70B sama dengan 140. Berarti B-nya sama dengan 140 dibagi 70. Coret-coret. Berarti B-nya sama dengan 14 bagi 7. Iya, betul. 2. Sama nggak?
Sama gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan boleh cara yang pertama ini atau cara yang kedua dengan menggunakan eliminasi. Bebas gitu ya.